Okey, apa khabar? Hari ini cuti, so aku nak jalan-jalan ke Kampung Kalang Meranti. Sebelum masuk ke Kalang Meranti, sempat minum cendol di Lemandawi dan juga apa ni, merasa apam balik Rembau daripada apa ni, makcik yang mengusahakan apam balik ni sejak apa ni, puluhan tahun yang lalu. Okey, sempatlah beli 2 bungkus untuk dibawa ke Kalang Meranti. So kali ni aku di Kalang Meranti akan bermalam di situ, ya. Ni aku sempat lagi borak-borak dengan makcik jual apam balik. Ada-ada je. So ada masa sedikit, kita jalan-jalan sekejap di Pekan Rembau, melihat apa yang ada di sekitar Pekan Rembau. So kita enjoy dan juga jom, ya, aku belanja sedikit view apa yang ada di sekitar Pekan Rembau. Jom. Okay, dan petang dah sampai ke Kalang Meranti. So menikmati apa ni, suasana senja di Kalang Meranti first time. Sebelum kita bermalam di sini, memang suasana pada pukul 6.30 hingga ke 7 malam dah mula, cuaca pun dah nak gelap, ya. Dan cuaca pun dah apa ni, sekeliling pun dah mula sejuk je. Jadi untuk pengetahuan korang, aku bermalam lah di sini. So ini first time aku bermalam di sini. Sebelum malam menjengah tiba, kita layan sunset, tapi tak nampak lah sunset sangat. So ni adalah suasana di kampung ataupun di rumah abang aku semasa waktu senja, sebelum kita menunggu matahari terbenam dan malam akan menjengah. So inilah, ya, suasana yang diinginkan, dan aku memang teringin sangat nak tidur di sini. So ni first time, malam pertama ataupun first day untuk aku bermalam di sini lah, sehingga waktu pagi keesokan harinya.
Okay guys, aku sekarang berada di Kampung Kalang Meranti. Suasana pagi. So ni aku buat versi untuk YouTube pula. Tadi aku buat versi untuk TikTok, video menegak eh. So at least tadi suasana cantik lagi lah tadi. Sebab tadi masih lagi apa ni, pagi. Sekarang ni aku dah dekat 7:30 dah. So korang boleh tengok suasana pagi kat sini. So aku bangun awal tadi pukul 6:55 aku dah bangun. So jalan-jalan tengok suasana pasang bukit pagi-pagi. So sekarang dah pukul 7. Tadi awal pagi lah, pukul 6:55 aku bangun. Sempat jugalah tengok suasana pagi. Sekarang ni dah dekat 7:30. So nak mendaki sikit. Anjing. So ni kebun getah. Dah lama tak noreh. Best je suasana pagi guys. Aku tengok pokok getah ni teringat aku beberapa tahun lepas lah. Aku rasa dalam tahun 2015. Last lah ya, tahun 2015. Aku menoreh ya. 2015 ke 2014 macam tu lah. Menoreh di kebun getah milik abang, ayah aku lah, di Kampung Pelebar. Masa tu tahun 2014 lah. Masih lagi menoreh lah masa tu. Tolong ayah kan kadang-kadang. Eh, seanjing ni. Kencing. So kat bawah tu rumah yang baru dibuat. So tu rumah yang keempat lah kat Kalang Meranti ni. Okay, sekejap ya, kita naki sikit. Nak tengok view. Alright, ini dia. Best guys. Betul. Eh, tengok ada.
Masuk. Macam dekat ladang pairi. Okey, baiklah, sebelum berakhir aku belanja lagi view gambar-gambar ataupun layar daripada lensa kamera yang sempat aku ambil semasa suasana pagi, sunrise dan sekitar kawasan kampung Kalang Meranti. Masa ni aku memang jalan-jalan pagi dan mendaki sedikit bukit untuk melihat panorama yang menarik. Jom kita layan gambar-gambar ni, semoga korang terhibur. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jom kita layan gambar-gambar ini sampai habis. Terima kasih guys.